Detik-detik pegawai minimarket solawati mobil mewah dan motor pengunjung tuai pujian warganet. Sebuah tayangan video viral memperlihatkan pegawai minimarket solawati mobil mewah dan motor pengunjung. Dilihat di video akun TikTok Bima Marikona, seorang pegawai minimarket pria nampak melanturkan solawat di depan mobil mewah dan motor milik pengunjung. Tak hanya berdoa seraya membacakan solawat, ia juga nampak memegang dan mengelus dua kendaraan tersebut. Dalam video tersebut, pegawai itu nampak mengadahkan kedua tangannya di depan mobil hitam. Seolah mengaminkan doanya, ia langsung mengelus mobil dan motor tersebut. Pegawai berkacamata ini juga nampak mengelus dua kendaraan itu masing-masing dua kali, sebelum akhirnya melanjutkan aktivitasnya. Semoga disemogakan amin, tulis akun tersebut di unggahan videonya. Unggahan tersebut menuai simpati warganet. Beberapa mendoakan agar pegawai minimarket tersebut dikabulkan doanya.